Aparat kepolisian Kota Cimahi ngaguar kasus anu ngajual obat keras anu dirongpel pikeun aborsi atau ngagugurkeun kandungan tur tadiedarkeun ku pelaku ngaliwatan media sosial. Dinyata kasus teh Wanoja 2an dicerek lantaran ngajual obat haram kamang ratus-ratus pasien anu ngonsumsi pikeun ngagugurkeun jabang bayina. LY jeung baturna SA 2 Wanoja asal Kabupaten Bandung Lirbul meunang mabuk nalika dihadirkeun ku penyidik Sat Narkoba Polres Cimahi dina gelar perkara kasus ngajual obat keras. Duanana dirong kabaut kana sumebarna obat keras mangrupa ratusan pel aborsi anu dijual ngaliwatan media sosial. Duanana geus dicindekeun salaku tersangka lantaran ngajual eta obat keras ka pasena kalawan jumlah nangahontal 300 urang Wanoja anu ngahaja boga niat ngagugurkeun jabang bayina di sajumlah hingu wengkon. Lianti di Bandung Raya eta pelaku anu duaan teh ngajual obat ngaliwatan media sosial ka sajumlah hing pasien tepi ka wewengkon Jabodetabek saprak taun 2017. Dumasar kana keterangan penyidik, pelaku ngajual pel aborsi kelawan harga 2,4 juta pikeun 10 pelna. Para tersangka oge nyieun pituduh cara makena eta obat terlarang sangkan ngirut konsumen. Efek samping tina eta obat teh upama diinum 10 pel sekaligus bakal mucungulkeun kontraksi jeung cairan getih bakal keluar tepi ka pamusunganana jabang bayi milu keluar. Kegiatan farmasi ini terkait masalah aborsi. Ya. Jadi ada dua orang yang sudah ditahan, yang sudah ditangkap. Nah, kebetulan semuanya perempuan. Mereka melakukan transaksi penjualan obat-obatan untuk aborsi ini melalui media online. Ini yang kami sampaikan, ya, suatu prestasi kembali saya ucapkan kepada Polres Cimahi terkait sudah kurang lebih 300 korban yang sudah membeli obat-obat terlarang tersebut. Untuk bukti yang kita temukan dari alat komunikasinya, di sini ada sekitar 300 pasien yang sudah terjadi dan yang akan baru mau terjadi. Ini masih kita lakukan pendalaman. Untuk operasinya di wilayah Bandung Raya, karena ini sistem online, dia juga sampai ke Jakarta, daerah Bogor, Karawang, dan sekitaran. Iya, karena saya punya kanker payudara sama HNP. Itu lagi umur berapa, Kak? 2017. Itu kamu dalam waktu butuh itu dapat untung berapa? Aku pakai, aku pembeli, dan sekarang aku perantara. Dapat untung awalnya, awalnya aku pakai untuk sendiri karena aku punya kanker payudara. Akhirnya ada teman yang nanyain yang minta, akhirnya aku kontak lagi. Eta kasus teh kaguar nalika aparat ngaguar kasus jabang bayi anu kungsi kapanggih di sajumlah tempat. Kukituna penyidik bagerak ngelakonan panalungtikan ka asup ayana laporan patali kana obat keras anu dijual dina media sosial. Ka penyidik, para tersangka nembrakeun ngaracik turta diajar secara otodidak. Di tersangka, polisi nyita mangpirang jenis obat keras, duit 2 juta, kartu ATM turta sajumlah yang bukti paguneman antara tersangka jeung pasien. Para tersangka ditibanan hukuman kelawan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ngeunaan kasehatan kelawan ancaman hukuman maksimal 15 tahun bui. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.